kasih. Nah, ya. Itu tadi. Soal Jumat. Sekarang lebih, beres-beres. Lebih seger, nak. Iya. Soal Jumat tuh. Ada siraman rohani ya. Alhamdulillah. Ya. Ini adalah kegiatan mingguan. Betul. Memang setiap Jumat, warga Muslim Indonesia di sekitaran Virginia, Maryland, dan Washington DC itu berkumpul di tempat ini. Iya. Habis soal Jumat juga mereka bersilaturahim. Iya, nah ini kegiatan ukhuwah ya antar umat Muslim Indonesia di Washington DC dan sekitarnya itu difasilitasi oleh sebuah organisasi bernama IMAM. Yaitu Indonesia Muslim Association in America. Iya, nah apa saja kegiatan dari IMAM ini kita saksikan liputan berikut. Warga Muslim Indonesia ini nampak bergegas memasuki sebuah aula yang terletak di dalam Taman Lindung di Silver Spring, Maryland. Mereka adalah anggota Asosiasi Muslim Indonesia di Amerika atau IMAM yang akan melakukan ibadah sholat Jumat. Organisasi IMAM awalnya dibentuk karena adanya kekhawatiran akan masalah pendidikan agama bagi anak-anak generasi kedua Indonesia di Amerika. Challenge terbesar yang kami hadapin dan para orang tua di sini adalah pressure dari peer pressure dari kawan-kawan mereka di sekolah gitu. Jadi selalu kami ingatkan kepada orang tua dan para jemaah kami bahwa institusi kami ini adalah memberikan keilmuan mendasar. Dengan memfokuskan pada pendidikan agama, pembinaan akhlak, akidah, dan keilmuan, IMAM juga membuka madrasah untuk anak usia balita hingga SMA. Manfaat madrasah memang dirasakan banyak anggota IMAM seperti Yusi yang kerap membawa kedua anaknya setiap minggu. Yang saya rasakan selama ini anak-anak ya lebih bonding sama teman-temannya yang sesama dari Indonesia gitu. Karena selama ini dia kan sekolah dengan teman-temannya yang dari. Jadi aku pengen gitu mereka tuh mengetahui menyadari gitu di mereka tuh orang ada darah Indonesianya gitu. Tapi sejak pertama berdiri pada tahun 1993, IMAM belum memiliki sebuah tempat sendiri yang dapat dipakai untuk menjalankan berbagai aktivitasnya. Jadi organisasi kami ini selama 20 tahun adalah virtual. Jadi kita banyak kegiatan, tapi kita tidak punya fasilitas. Fasilitas itu kita selalu rent, kita sewa gitu. Buat sholat Jumat, buat madrasah, buat Sunday School, buat program-program yang lain gitu ya. Walau sholat Jumat kali ini masih menyewa tempat, warga IMAM boleh bersuka cita karena mereka akan segera memiliki masjid baru tak jauh dari lokasi ini. Kita excited ya, kita sangat bangga, juga sangat semangat ya, untuk menggunakan masjid baru ini. Kalau kita tilas balik kepada perjuangan organisasi kami ini sudah 20 tahun ya, long struggle kami ini untuk mempunyai suatu rumah ibadah, rumah Allah sendiri sebagai tempat center peribadat kami, kawah canda di muka untuk jemaah kami di sini. Terus itulah memang satu-satunya tujuan yang memang kita harus hasilkan gitu ya. IMAM yang kini memiliki sekitar 2.000 anggota tentunya akan semakin dapat menjalankan misinya setelah memiliki masjid sendiri. Dari Silver Spring, Maryland, demikian laporan tim VOA. Kegiatan dari IMAM, wah ini ya udah 20 tahun ya. Sudah 20 tahun, hebat. Jamaahnya juga ribuan. Betul, dan sebentar lagi mereka akan punya fasilitas masjid. Alhamdulillah kita doain. Iya. Nah, selanjutnya nah, kalau udah sholat tuh emang ngeliatnya sekarang gimana soal ngaji? Nah, itu Al-Quran. Penting banget tuh. Saya juga sampai sekarang tuh suka terbata-bata gitu. Salah gitu. Untungnya ada seorang Indonesia bernama Bapak Hanafi. Ini tinggal di kota Alexandria, Virginia. Beliau mengajarkan ngaji baik untuk anak-anak maupun juga dewasa. Supaya bisa belajar lebih dalam soal Al-Quran. Betul. Kita langsung kenalan sama Pak Hanafi. Oke. Okay. My name is Adinda and I like ngaji. I am 6 years old. Hello, my name is Aisha. I'm 8 years old and I like to ngaji because Islam is our religion and we have to know more about it and we need to learn how to speak Arabic. Dinda dan Aisyah adalah dua dari sekitar 25 murid Pak Hanafi, guru mengaji di Alexandria, Virginia. Setiap minggu pagi, bersama dua saudara laki-lakinya, mereka belajar membaca Quran, menghafal surat-surat, dan pengetahuan agama Islam. Ada juga Yudhistira yang sudah hampir 2 tahun menjadi murid Pak Hanafi. Because he's a good teacher, and
he doesn't quit on you. Yeah, he keeps pushing you to do it. Pak Hanafi yang sehari-hari bekerja sebagai tukang pos telah mengajar mengaji bersama istrinya Etin Hartini sejak 10 tahun lalu. Karena inilah perintah kita sebagai orang Islam itu, katanya balighni walau ayah. Ilmu yang kita punya, walaupun sedikit, walaupun satu ayat atau satu huruf, kalau kita tahu, itu harus kita ajarkan pada orang lain, sharing. Berbekal ilmu agama Islam yang dipelajarinya di Universitas Damaskus, Suriah, dengan sabar, Pak Hanafi menuntun anak-anak ini menimba ilmu agama. Masya Allah, kenikmatan yang saya suka senang itu, kalau di mana saya mendengarkan murid saya bisa membaca Al-Quran dengan makhrajal huruf yang benar, tajwid yang benar, dengan tartil yang benar, itu saya senang sekali. Muridnya tak melulu warga Indonesia, dengan usia mulai dari 5 tahun hingga mahasiswa. It's important. Religion is such a big factor to be part of your life. It defines you as a person, especially being in Indonesian and a Muslim here in the United States, and really be in touch with Allah and the Quran and really understand what it's all about. Sebagai guru, Pak Hanafi juga tidak pernah memikirkan masalah bayaran. Saya enggak mau menentukan bayaran. Saya enggak mau mengut bayaran karena inilah perintah dari Allah. Yang lebih penting bagi Pak Hanafi, murid-muridnya mau mengulang pelajaran yang telah diberikan dan memetik manfaat dari ilmu yang diajarkannya. Dari Alexandria, Virginia, demikian laporan tim VOA. Nah itu tadi Jurgen. Pak Hanafi ya, orangnya baik ya, Nak ya. Waduh, dan untung aja ada orang seperti Pak Hanafi tadi yang bisa mengajarkan mengaji kepada generasi muda. Generasi muda ataupun juga mualaf atau dewasa yang ingin melancarkan bacaan. Iya. Juga bisa sama Pak Hanafi tadi. Sebuah rahmat di... Betul, ada Pak Hanafi di sini. Oke, pemirsa kalau gitu kita istirahat dulu, tapi jangan kemana-mana, tetap di Dunia Kita.